Gak gitu. Lihat wanita berparas indah membuat kita tidak berpaling. Kami ucapkan selamat berpisah. Semoga bertemu lagi bersama Ciciling. Iya. Hai Mas. Mas, berapaan Mas buat anak saya tuh? Lo malah jadi kayaknya pedagang Michi bodas. Iya kalau pramugara emang berbalikan sama penumpang. Makanya penumpang nyampe, gua kagak, gua ke sono. Iya. Beda arah gitu. Sekarang waktunya take off ya, Mas. Filmnya udah habis. Aduh. Kayaknya takut ya aku enggak bisa jadi pramugara yang bener nih, Sya. Tadi udah bener kok, udah bagus banget. Kamu tuh dari kemarin-kemarin selalu ngasih support terbaik buat aku. Gugup, kayaknya kita lagi gugup. Kita kan lagi gugup. All cabin crew prepare for landing. Biasa. Kenapa? Mulai gugup ya? Iya. Kayaknya aku yakin tahun ini aku bakal jadi pramugara terbaik lulusan. Kamu masih banyak yang harus dimantapkan ya, terutama pronunciation kamu. Iya. Kamu harus cakap di depan customer, di depan para calon penumpang juga, di depan penumpang gitu. Iya. Harus mengerti keinginan penumpang seperti apa, ya kan? Kedinginan. Kamu udah bisa, pada bisa pantun belum? Pantun? Iya. Lo treatment maskapai sekarang kan berbeda-beda, agar penumpang itu ngerasa terhibur. Oh harus bisa pantun. Saya kan mau duduk di sini. Oh harus bisa pantun? Harus bisa pantun biasanya. Iya. Biasanya ketika take off instruction, dia sendiri di sini, biasanya ngobrol tuh. Ada ngobrol di sini nih, misalnya nih, begini nih. Lihat bintang di atas tebing, selamat datang di Ciciling. Iya. Lihat wanita berparas indah membuat kita tidak berpaling. Kami ucapkan selamat berpisah. Semoga bertemu lagi bersama Ciciling. Iya. Latihan ya berarti? Iya, coba. Oh, nelpon. Pramugara, duduk. Matanya ada empat. Ini naik pesawat kacanya dibuka ya? Saya ini sudah melewati. Yang pramugara. Buka kaca gini dulu. Kita pramugari senior loh, ya. Yep, ini kesempatan Mbak. Anda untuk menjadi kru tetap di Buang Air. Oh, Buang Air. Yeah. Yang Anda inginkan kan. Ada lagi tuh Bu, maskapai yang lebih bagus Bu. Apa? Bikin basah tapi maskapai. Apa tuh? Kecipratan air kalau nggak salah. Kecipratan air. Kecipratan air. Loh katanya maskapai kita cair air Bu. Apa tuh? Cair. Cair. Ayo, ada. Ya ada, nggak usah. Jangan. Jangan dipaksa. Kaget dia. Kaget. Kalau mau Ibu nanya yang dua itu tuh. Baiklah, untuk kalian semua. Cara berjalan di lorong sudah bisa. Oh, tahu Bu. Bagaimana Wendy? Nah, di Wendy jago nih Bu. Dia Bu, udah hebat Bu dia. Garis lurus ya. Gini ya. Iya. Bukan lorong ini. Lorong pesawat. Iya. Lorong pesawat. Lorong pesawat enggak ada.
Ini lorong, ini lorong. Gimana sih Mbak? Saya nggak tahu Mbak. Coba satu persatu. Iya, silakan. Mulai dari kamu sayang. Kakak cantik. Nah, ini kamu sambil berjalan sambil bawa barang, tapi tidak boleh jatuh. Nah, ini rencananya kamu bawa ini ya. Beratan, beratan Mbak. Gak ada, gak ada, gak ada. Barangnya nggak boleh milih sendiri Bu. Nah, ini biasanya kita tuh harus menghadapi segala situasi. Nah. Jadi kalau ada distraksi, itu kamu tidak boleh bergeming, ya. Kamu berjalan tetap tidak ada distraksi. Oh, kalau ada gangguan nah, gitu. Biasanya di pesawat ada ular-ular. Hah? Nah, wow. Kita harus siap di segala kondisi. Ya, kita harus siap di segala kondisi. Silakan saya. Sambil bawa barang. Sambil bawa barang. Nah. Yang enteng. Tuh, kayak gitu. Jangan cuma diem aja berdua. Diem, baik. Bukan masalah meratin. Lu berdua diem, tau-tau tipes ntar. Seolah-olah membawa kopi atau teh, ya. Kopi atau teh? 5, 6, 7, sampai ujung ya. Go! Halo? Nih, alhamdulillah Mbak Hesti udah nih. Kena ular. Ular suruhan kita. Kena ular. Itu ular suruhan kita. Oh, harus konsen. Yes, ya. Kamu. Silakan. Ya. Coba keseimbangan, balancing. Oke. Oh tak, oh jalan. Nah, balancing ya. Ini ada mobil nih, kamu spuring dulu tuh. Biar spuring balancing. Spuring balancing. 5, 6, 7, go. Wah ini mah jago Bu, dia Bu. Hey. Wow. Ayo Wendy. Wendy. Ayo Wendy. Ayo Wendy. Ayo Wendy. Ayo Wendy. Wow. Gagal. Bu, saya dagang beras aja. Masa susah banget sih jadi pramugara, jalannya aja harus kayak lurus begini. Lorongnya kecil, jadi itu yang harus ya dipelajari di sekolah pramugari. Nanti saya pramugari pelajarin lagi deh Bu. Kamu. Aku Ibu. Murid kebanggaan saya. Terima kasih, ini Bu. Paling berprestasi. Teman-teman, ini dia Bu. Oh itu, ya. Gigit. Dengan sempit, sempitnya digigit. Sempit digigit? Yes. Jadi harus tetap tersenyum. Jadi melatih senyum itu dengan menggunakan sempit. Ya. Yes. Jalan dengan percaya diri. 5, 6, 7, go. Bagus. Emang pramugara harus gitu jalannya gini-gini? Ada, itu dia paling bagus. Oh, itu susah dong. Nanti penumpang gak keganggu ya Mbak? Oh tidak, paling sebel aja, tapi gak keganggu. Diki, Wendy, kalian tinggal satu step lagi. Kalau kamu kan udah lolos, ini kamu pintar banget. Ucuk-ucuk pintar. Berarti kita bisa punya kans untuk menjadi kreditur langsung. Saya juga kan Mbak. Ya kamu harus lebih giat lagi, kamu skornya jauh banget. Apa ini Yadi sama Wawan beda, juga. Ya, oh iya dia sama Wawan? Iya. Berarti kamu juga nih, kamu ngapain sih di sini? Jadi salah satu pramugari. Ya betul. Iya. Pokoknya saya support kamu untuk jadi kru tetap. Bu, saya mau kasih informasi tapi jangan ngomong-ngomong ya. Okay. Yang dua cewek di belakang itu, sebenarnya mereka bukan mau ngelamar jadi pramugari. Jadi apa? Mereka mau ngelamar jadi pelayan di kafe Betawi. Hahaha.
Gak gitu. Saya ini kursi saya Pak, tuh nomornya mana? Ini tuh sama tuh. Gak bisa sama Pak. Bapak kemana sih emang? Medan. Medan sini nih. Iya. Sorry Pak, maaf Pak. Ya. Lepas dulu tasnya, lepas dulu Pak. Saya taruh atas saya dah, kalau enggak. Itu. Ini kayaknya orang baru pertama kali naik pesawat ya? Bapak kali orang, baru. Saya mah udah sering, saya mah kemana-mana naik pesawat. Orang saya nggak biasa sih naik mobil, naik angkot gitu, naik pesawat saya. Double keluarga Pak. Apa? Double keluarga. Siapa? Bapak. Bapak saya. Bapak, istri udah. Bapak udah. Saya ada istri sama anak. Bapak. Iya, Bapak kan. Bapak. Bapak kayak panggil tadi ya. Bapak bikin emosi aja. Saya. Rusak tuh punya saya tuh. Ini oleh-oleh dibuat keluarga saya nih. Keluarga saya. Selamat. Cepat punya anak. Iya. Hah? Bukan menikahan sih sebenarnya. Bukan mempelai. Oh, bukan mempelai. Bukan mempelai. Entar pakaiannya begini. Selamat aja. Selamat datang di penerbangan kami. Silakan duduk. Ya. Ada barang-barang yang oh, Bapak enggak boleh di sini biar saya bantu, Mam. Pegangnya, Syah. Jangan, Pak. Disimpenin, ini ditaruhin. Ini petugas. Harus disimpen. Ini petugas. Harus disimpen, Mas. Keluarga saya. Ini buat orang duduk, ya, Pak. Betul. Ini. Jangan begitu. Ini Bapak ini lebih paham. Buat orang duduk ini. Ini siapa yang bawa tas? Saya. Sama aja. Ini gak bisa, Mas. Nanti saya bantu ya. Ini kayaknya. Bentar ya. Oh, nyampe tuh. Udah, Pak. Aman, ya? Udah saya kasih tahu dari tadi, bandel orang. Ya, Bapak juga ada. Belum. Bapak juga taruh di atas. Ini saya udah buka. Saya buka. Saya ini dulu ya, Pak. Kita turunnya dari pesawat ini yuk. Kenapa emang? Pak, ke Lampung, duduk mana Lampung? Saya ke Lampung, duduk mana? Oh iya, Lampung di sini Pak. Betul. Benar sini ya, Lampung. Bapak kemana? Medan Pak. Ah, Medan di sini Pak. Benar. Jadi gini ya, saya kasih tahu ya. Kita take off-nya bareng, begitu udah di atas itu bisa ya. Gimana sih? Ini satu penerbangan. Oh, satu penerbangan. Transit, saya transit. Transit, dia transit. Oh iya, ke Medan. Itu maksudnya. Duduknya sama, duduknya tapi sama. Bebas ya? Sesuai dengan seat number-nya, Pak. Duduknya yang mana sih, Pak? Saya nggak tahu nih. Duduknya di sini, Pak. Nomornya mana sih? Kan nggak tahu. Kalau nggak, Bapak. Syah, boleh geser sini. Bapak, ini lebih luas di sini, Pak. Pak, di sini, Pak. Hah? Oh, duduk sini. Bapak lebih luas, Bapak santai duduk di sini. Ya. Nanti begitu udah terbang saya buka nggak apa-apa ya Pak? Jangan Pak. Sayanya ketarik ntar kesedot saya ya, ya Pak. Makanya sesuai dengan duduknya aja di sini. Oh. Boleh lihat seat numbernya? Maaf nih penumpangnya jadi kayak mau ke Sukabumi semua ya. Pak, saya ngapain di situ? Pak, tadi diajakin duduk. Enggak boleh. Tadi ini mau kerja. Ya, jangan kerja terus. Ayo sekali-sekali. Pesawat apa sih ini bisa begitu? Pak, ini punya ini, Pak. Udah saya booking. Saya juga sama-sama capek, Pak, sama dia, makanya. Enggak bisa, kamu kerja aja ini. Hah? RC juga, Pak.
Nah, gitu dong. Mohon maaf, Mbak. Udah lama jadi pramuka. Pramugari. 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 Ya. Nanti barang orang aja. Mbak, selamat datang di penerbangan kami. Bu, mbak boleh lihat seatnya, biar kami bantu. Gak usah, saya emang gak pakai nomor. Kalau naik pesawat tuh naik aja. Ini gak bisa. Eh, mbak. Mbak, maaf, jangan ngalangin dong, sudah kelihatan. Bukan lagi nonton, Mas. Bukan lagi nonton. Beli bisnis kelas dong, jangan beli ekonomi. Bu, mohon maaf, kita boleh cek dulu seatnya, Bu. Gak ada, Mas. Saya gak pakai nomor. Bu, ini kayaknya harus di... Iya, Bu. Enggak usah ditolongin. Saya bisa bawa sendiri. Naruhnya di mana, emang? Di kabin, di sini. Di mana? Ya, Bu. Ibu bisa, Bu? Kan, Ibu gak nyampe. Biar saya dapat. Bantu dong, Pak. Dibantu, Pak. Dibantu, Pak. Ini. Lagian tinggi banget kabinnya, bingung ini. Udah, makanannya sampai rumah. Eh, dikecilin AC-nya, lihat kedinginan. Saya gak kuat. Hai, Mas. Mas, berapaan, Mas, buat anak saya tuh? Anak saya seneng nih. Dompet, di kabinnya. Tadi waktu mau prepare memang aku belum sempat naruhin nona di bawah. Memang enggak jual nih, enggak dijual nih jadinya nih. Enggak apa, itu memang nanti buat oleh-oleh nih, Pak. Oh, paruh. Topinya bagus nih buat kalau pas. Bukan ini pelampung, Bu. Oh, yang suka pesawat itu ya? Mau demo ya? Iya. Ya benar, mau demo. Mau demo. Iya. Oke. Kita pegang satu-satu ya. Dong, Pak. Ini saya mau peragaannya, peragaan busananya. Pegang demonya, ini aku pegang. Iya. Cabin crew standby. Selamat datang di penerbangan Buang-Buang Air dengan nomor penerbangan BTS 2130 setiap Sabtu dan Minggu di Trans 7. Penumpang yang terhormat, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Sabuk pengaman Anda pasang seperti ini. Ya. Sabuk pengaman. Sabuk dulu, sabuk. Sabuk pengaman. Sabuk saya mana? Apil, sabuk. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda agar terjangkau. Pastikan Anda memakai terlebih dahulu. Lalu kemudian menolong putra dan putri Anda. Penerbangan BTS 2130 ini dilengkapi dengan 8 pintu darurat, 4 pintu... 8, nya begini, 8 nya biasanya. 4 pintu darurat di sisi kiri dan 4 pintu darurat di sisi kanan. Dan ini merupakan kamar mandi dalam, AC, laundry juga termasuk dan juga listrik. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi. Tapi kalau baju pelumpang adanya di Jakarta Utara. Wah, baju pelumpang. Dan yang pasti hanya dipakai dalam keadaan darurat di air. Jangan lupa mengisi kuesioner tentang awak kabin kami. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi salah satu awak kabin kami. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat. Dan ini belum. Ini dulu. Pelumpang, itu. Ya. Baju pelampung, ini cara memakainya. Pakai peruit, peruit ada di sebelah kanan Anda. Puit. Puit. Pakai bahu dong, bahu. Puit.
gampang. Kalau baju pelampung akan mengembang dengan sendirinya ketika Anda berada dalam air dan tentu saja akan mudah sekali untuk dilihat karena akan menyala-nyala di dalam air. Akan ada lampu darurat apabila Anda membutuhkannya. Sekali lagi, kami mohon Anda bisa mengisi kuis ini tentang awak kabin kami. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan kami. Out frame, Wendy mengambil troli makanan. Air. Oh iya. Tanya begini. Hmm? Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat siang Ibu. Muter doang. Muter doang tuh. Muter doang itu mah. Selamat siang. Kita terbang dulu nih, take off dulu baru dibagiin. Ya, bagi. Take off dulu, take off. Take off dulu ya. Mas, sabuk pengaman saya Elvi nih. Beser, itu beda lagi. Ayo, siap-siap take off. Duduk, Mas. Iya, siap. Take off dulu ya. Mas, sabuk pengaman saya Elvi nih. Beser, itu beda lagi. Ayo, siap-siap take off. Duduk, Mas. Iya, siap. Gak gitu. Bangun. Ini naik, masuk lagi. Iya, naik. Tapi biasa aja. Kamu begini. Naik, ini pesawatnya naik. Iya. Tapi bapaknya kan sudah tua, diwajarkan mungkin dia ke bawah. Iya, oh, iya. Naik atas gitu. Mau take off ya? Take off ya. Oh! Kaget gua. Gua ngeri jatuh lu. Tadi si Andre jatuh. Oh! Pasti enggak kuat, pasti takut. Takut, Bang. Takut. Lagi tengok. Enggak berani, Bang. Enggak berani. Nah, ada apa nih? Siapa? Kita bagiin makanan. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbang ini. Sebagai bagian dari pelayanan kami. Maaf. Ini udah dibagiin, kurangnya mah warga meruyung. Iya. Mbak, bajunya kegedean ya? Pak, dikasih tahu. Belakangnya dijepit lagi. Bapak, ya? Mau minum apa? Ah, ketoprak. Kan minuman bukan makanan. Minuman. Oh, teh manis aja, Pak. Teh manis ya. Wendy, sini. Saya serta kabin kru semua dan seluruh awak yang datang sini sudah benci dengan bapak ini. Gak boleh gitu, gak boleh gitu. Di tengah-tengah perjalanan, iya. Nanti kamu ajak ngobrol, nanti aku tarik dia. Gak boleh gitu, kita harus sabar menghadapi penumpang. Gak boleh begitu. Enak makanannya, Pak? Belum. Ini aja ya, Pak, ini makanan yang... Emang... Mas, bapak itu mas. Mas, ada rendang gak paru? Ada. Ada. Kalau di pesawat gak bisa request, mas. Ah, gimana saya besok ganti pesawat aja? Emang ada di pesawat lain juga gak ada, mas. Ya? Iya, oke. Okay. Ganti pesawat udah di mana? Ayo, lagi. Yang ini? Ya. Ayo. Pak. Mas, maksudnya cuma segini, nasinya kurang nih. Nanti. Halo. Kita ke belakang dulu deh. Iya deh. Okay. Kiranya kamu udah dibagiin makanan. Iya. Nanti aku Pak, mau makan apa? Teborkan kalau kamu di pelecehan. Apa aja ya. Aku akan lakukan itu. Oke, kamu lakukan itu ya. Okay. Kita harus bersekongkol ya. Oh, itu mau ngali ya? Apaan? Sayang, iya. Mas. Oh, Nora ngeliat awan. Mas.
Makasih udah datang di acara Selamat Tahun. Oh iya, ya. Makasih sama yang. Ini makanan pesawat, Pak, bukan besek. Mas. Mas. Ya. Bentar, Mbak. Oh, mau yang itu, Mbak. Iya, mau yang ini, oh, saya. Ya. Kan tinggal ngomong, Mas. Mas. Ini enggak ada rasanya nih yang ini. Mas. Ya. Ati amplak sekarang berapaan ini? Ini makanannya udah di apa namanya? Udah di biasa. Terlalu tinggi jadi ya. Ngeheng kan. Maksudnya udah dibuat khusus. Setiap harinya berbeda-beda gitu. Oke, oke. Coba kasih mau lihat saya. Mau nasi goreng atau mau selamat menikmati? Selamat menikmati aja. Hah? Ah, tangannya. Oh. Kamu ngapain? Gini-gini tangan saya kamu. Oh, enggak. Kamu tadi. Ada jawara. Ada jawara. Di pesawat ada jawara. Tiba-tiba pengen mukul, Pak. Macam-macam kamu. Romaria bete. Saya bisa terbalikin nih pesawat nih. Lah kalau ini pesawat terbalik gimana? Saya juga terbalik. Gak nyampe-nyampe dong kita balik lagi, Pak. Kamu apa-apaan kamu goda-godain saya? Wendy. Pelecehan kamu ya? Cara lu gak usah begitu dong. Kok penumpang digini-giniin segala? Saya cuma ngasih makanan. Hah? Hah? Saya dicolek-colek gini. Hah? Saya gak ngapa-ngapain, Mbak. Kamu... Bang! Ayo dicolek-colek sama dia. Pak, saya gak ngapa-ngapain. Bener lu ya. Ada masalah apa ya? Lah, tiba-tiba naik. Tiba-tiba dia di dalam pesawat. Saya di depan. Saya kan di samping Pak Kusir. Yeah. Kayaknya dari luar tadi nih. Tuh rambutnya kena angin. Saya kan melayani bagian bisnis. Bu. Cuman ini ada apa? Ributan apa? Bu, saya tiba-tiba dibilang, dituduh saya melakukan tindakan-tindakan yang enggak senonoh sama mbaknya. Hah? Kamu colek-colek saya kamu? Siapa? Tuh, saya dibilang nyolek-nyolek. Tangan saya di sini, badan saya di sini. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika memberikan makanan, tangan Wendy sengaja menyolek tangan mbak ini. Sak, gitu. Apakah betul? Ini kan Kak Ayu kan? Kamu kan ini kan pacarnya adik. Iya. Ampun. Ini tidak bisa dibiarkan, Bu. Iya. Apakah betul itu? Tanya saja nih, Ayu. Bapak diem aja, istrinya diaku-aku sama orang. Emang istri? Iya. Siapa itu? Kaget gua. Saya penumpang, Pak. Abang enggak ngakuin ya? Saya mau ke Medan, enggak ada urusan ke situ. Sama. Semuanya kan tadi dari situ. Ke Medan. Bapak saksi. Saya saksi. Saksi, kalau benar pramugara saya mengobrak tangannya dia. Tanya aja Arsya, Bu. Arsya. Saya enggak lihat yang dituduhin sih, Bu. Bohong, Bu. Bohong, Bu. Jelas-jelas dia gini-giniin tangan saya. Iya, dia ngode-ngodein saya. Tapi tadi Mas Wendy enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain. Arsya bilang enggak ngapa-ngapain. Dia udah ngasih kode saya, kalau dia saya yang melihat sendiri, Bu. Kayak gimana? Bapak ngeliat apa, Pak? Lihat burung terjadi. Jadi, oke. Pak, Bu, saya juga mau laporan ini. Kenapa, Bapak? Bapak kenapa, Pak? Naik pesawat. Bentar, kan gua nanya, Bapak ngeliat apa? Ngeliat burung tadi. Kasus ini, Pak. Gak ada. Kasus ini. Gak ada. Bapak juga saksi? Saya juga pengen protes ini. Bapak, kenapa? Apa? Ini dia ada telur, saya kagak ada dong. Pak, jangan ngurusin masalah ini, Pak. Ini masalah... Ini gak adil nih. Tapi gak bagus, Bu. Dia gak adil. Sebenarnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua penumpang. Betulnya, kalian semua ini udah saya bayarin. Oh, gitu. Ini ke Medan untuk menaikkan pernikahan saya dengan itu. Kurang dingin ya? Kurang dingin? Kan ada tombol di atas. Ada. Allah. Sayang kamu gerah nggak? Iya. Aku buka semua AC-nya ya? Iya. Sayang jangan dibuka semua AC-nya. Apa emang? Ntar mengganggu yang lain takutnya. Iya nggak. Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Pencet aja sayang, ini tuh banyak tombol tahu, jadi harus kita pelajarin. Maaf biar kita, ya Bu, Pak. Kita nggak gaptek-gaptek banget. Aku nih istri kamu loh. Iya sayang, maafin. Mau jaga. Ada yang bisa dibantu, Ibu? Iya, Bapak. Habis kondangan, Bang. Apa kelihatan di bawah?
Ada yang bisa dibantu Bapak Ibu semua? Sebenarnya saya lebih ke ketakutan saja karena ini penerbangan saya yang pertama. Jadi saya gugup, Pak. Tenang aja. Saya juga takut kok. Lah. Saya santai aja. Gimana kabarnya nih? Kok saya nggak disalamin gitu tadi? Pak, istri saya nggak disalamin begitu seperti tadi, Pak. Kan udah ada pasangannya. Oh, begitu. Main-main ke rumah saya tuh, situ tuh. Tuh. Ntar saya sediain makanan. Sayang? Iya. Si bapak itu pas lewat bobot kembang paya. Pahit. Pahit banget airnya, pahit. Terima kasih, Bapak. Ini air yang sangat menyejukkan. Air apa, Pak? Ini air dari pegunungan. Oh, dari pegunungan. Loh, kok gini rasanya dikasih yang gelap gini? Ini air raksa. Bapak jahat sama saya ya? Baik, semua penumpang selamat datang di BT Air. Ya. BT Air? Ya, BT Air. Jadi memang kita sangat mengharapkan para penumpang naik pesawat ini BT semua. Makanya BT Air. Apa naik ke sini kalau BT? Makanya kita fasilitas di sini tidak memadai. Oh begitu. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga nggak boleh teriak. Kita, Bu. Ini penari kita. Ini apa? Saya pramugari, Pak. Kita kan rekan. Penari. Penari. Ini jangan terlalu teriak-teriak karena mengganggu penumpang yang lain ya. Gak apa-apa, Bu. Namanya juga kan ramah, ramah tamah. Beltnya kok nggak dipasang? Gak ada. Dia nggak nyaman, Bu, kayak pakai seat belt. Gitu. Jangan norak ya, ini ya. Ini dari tadi mencet terus itu mengganggu ya, loh. Mengganggu ya. Saya soalnya kan belum nyala lampunya. Iya, sabar dulu ya. Ya saya minta ini maaf, mungkin nanti di daerah wilayah sebelah sana kita akan mengalami turbulensi. Turjiun. Turbulensi. Jadi memang pramugari kami ini sudah dikenal oleh kalangan halayak ramah. Bisa apa aja, Pak, pramugarinya? Iya, bisa apa-apa sama sekali. Kenapa dia jadi pramugari, Pak, kalau dia nggak bisa? Jangan teriak-teriak, soalnya ada yang tidur. Nah, ini ada yang sakit. Oh, ya nggak apa-apa, Mbak, ini kan namanya ramah-tama, biar nggak bete-bete ya, banget. Penumpang yang lain komplain. TV nggak ada, radio nggak ada, kita mau nonton apa di sini? Di sini memang nggak ada TV atau radio, tapi kita punya anak band di sebelah sana tuh, kan? Lengkap, ya. Ini udah terbang. Iya tuh, kamu gimana sih pengamanan pesawat ini? Kok dia terbang? Kok dia boleh masuk? Orang-orang saya. Saya telat, Bu, tadi, Bu. Aduh, untung saya sempat. Ini udah terbang lewat mana kamu? Tadi saya panggil, Madonna! Mundur lagi deh. Pak. Ya. Apa salah? Ini kan mau ke Jogja, bukan ke Lampung, Pak. Jadi ke Jogja? Iya. Yang ke Lampung di mana? Situ. Yang tadi ya. Kesel dia nih kayaknya. Iya. Bapak mau kemana memang itu bawa banyak inian? Apa? Pak, barangnya taruh di atas dong. Oh iya. Barangnya nggak bisa kayak gitu. Walaupun ini barang sendiri. Sayang, gimana ini? Udah penuh kali ya, udah penuh situ. Yang dibuka kan yang di sini, Bapak. Gimana nih, Bapak? Kok capek duduk, Pak? Pak, saya cek penumpang yang ada di bagian kabin belakang. Nah, ini nih. Mbak. Biarin, gak usah ditolong. Biarin aja. Jangan bergerak! Enggak, maksudnya posisi awal aja, enggak usah. Jangan bergerak. Benar ya ini? Pak, panik, Pak. Ini saya bajak gitu. Bajak laut. Saya mau bajak pesawat. Halo. Jangan bergerak, semua jangan bergerak. Pesawat ini sudah dalam kendali saya. Saya adalah bajak pesawat. Pak polisi. Saya akan bawa pesawat ini ke Kampung Rambutan. Ayo. Pak, jangan, Pak. Kamu telepon polisi. Pak polisi. Jangan boleh telepon. Jangan nyalin telepon. Berbahaya. Turbulen. Malah turbulen. Oh my God. Pesawat ini jatuh. Ha 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 ha
kita terdampar. Bukan seperti ini ceritanya. Kita ini lagi terdampar di satu daerah yang entah berantah tidak ada di peta. Gara-gara turbulensi yang disebabkan oleh pacar saya tadi. Di sini katanya ada suku yang tinggal di sini, suku asli sini yang suka suku jahat. Suku kata? Bukan. Suku bunga? Bukan. Suku yang ini, syukurin lo. Sukunya itu semamonya lah, suku nyung-nyung koder. Gimana? Ya. Suku? Ya. Suku apa yang bikin kita gemeteran? Suku apa yang tuh? Bikin gemeteran ya? Suku dingin. Suhu. Suku apa yang semaunya? Syukuran? Suku-suku kamu lah. Suku apa yang kemungkinan bisa menikah? Apa? Suku sama suku. Suku apa yang gak pernah main? Apa? Suku apa? Suku cadang. Cadangan. Sakira. Kok Sakira? Samina mena waka waka Samina mena kakarewa Tentamer Afrika. Terima kasih udah datang. Langsung nikahin kami. Siapa kalian? Klu klu klalalalala dung lulalalalulu kulu 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 kulu. Apa artinya? Aku yakin. Tidak mengerti. Artinya apa? Aku pun tak mengerti. Udah pada datang semuanya. Pas banget semuanya. Enaknya offset. Saya adalah kepala suku. Kita mau memakan kalian bertiga. Jangan. Please, kita tidak mau dimakan. Kita masih punya keluarga. Tolong bebaskan kami. Kita berdua lapar. Bebaskan kami. Jangan dimakan kami. Tolong bebaskan kami. Oke. Kalau kalian mau kami bebaskan, apa syaratnya? Bukan ulang tahun. Saya sedang memanggil hujan tadi. Tarian memanggil hujan. Apa syaratnya? Syaratnya apa? Giliran udah ngomong dia begini. Ngomong aja. Sayangku. Aku kabulkan. Kalian bertiga cari buah di sini yang akan kita tukar dengan nyawa kalian. Baiklah. Oke, baiklah. Cari. Sana. Aku akan keluar semua. Baiklah. Keluar semua. Aku akan mencarinya. Keluar. Akhirnya tinggal berdua. Mereka pasti akan kita makan. Mana buahnya? Kaget Pak Windy. Kamu dapat buah apa? Ini, buahnya bikin lucu. Buah. Sebentar. Ini daerah terpencil. Ya. Di tengah hutan. Betul. Dan pegunungan. Betul. Beli di mana lo? Pakai ada plastik. Di tengah hutan ada plastik. Tadi aku mencari-carinya di hutan sebelah, kepala suku, maaf. Aku mau bawa ini. Oke, kamu membawa apel. Iya. Kau ingin nyawamu ditukar dengan apel ini? Iya, betul. Makan. Tidak boleh dikunyah. Langsung telan. Kalau kau berhasil tanpa suara, maka nyawamu akan ku ampuni. Tapi, tidak bisa. Berarti kamu nggak bisa? Tidak bisa. Berarti dia akan kita santap, sayang. Hah? Kamu ingin menyantap saya? Betul. Berbeda dengan temanku, dia apel. Hah, nih, aku bawa buah untuk Sweet. Sweet? Kelengkeng. Kelingking. Ini tuan. Makan. Makan 5 kelengkeng. Tanpa langsung bersuara, makan. Satu-satu. Oh, bagaimana? Kamu bisa, Bu Pramugari, yang terakhir. Gagal.
Kau gagal, kau akan kami makan juga. Saya udah bawa buah, Pak. Bagus. Kedua temanmu tidak lulus. Rasain lo. Karena mereka harus memakan buah yang mereka bawa. Makan buah itu tanpa dikupas. Betul, istriku? Tuh. Kamu harus makan. Gak bisa, Pak. Ini kan durian tajam-tajam. Bapak bisa gak makan ini? Loh, enggak dong. Ya makanya itu syarat dari kita, mau diampuni enggak? Bapak sengaja nih membuat percuma apa nih bagi makan buah si Balakama. Kita makan, kita mati. Gak makan, kita juga mati. Iya. Iya, Bapak. Jahat Bapak banget. Bapak harus sadar lah. Bapak ingat. Jahat. Ingat, Pak. Tega. Bapak. Kalau Bapak mengalami seperti iya. Saya, istri Bapak ditawan. Ini, lalu kemudian disuruh makan seperti ini. Makan bagaimana buah. Perasaan Bapak? Iya. Pikir gak sih? Jahat. Bapak harusnya malu dandanan seperti ini. Tega, Pak. Hah? Tega. Dan Bapak ngomong apa barusan? Bapak harus malu dandanan seperti ini. Iya, Pak. Ya kan? Bapak ingin normal seperti kita, kan? Iya, Pak. Ayo, Pak. Kembalilah. Jalan. Terangkanlah. Ingat. Terangkanlah. Hidup itu hanya sementara. Banyak-banyaklah berbuat baik. Ya? Iya, Pak. Bapak mendingan ikut saya ke Jakarta kerja di salon. Bagaimana? Kalian bapak yang bagus. Gimana? Bapak sebaiknya Bapak jujur. Iya. Bapak ini ketika di pesawat tadi telah jujur kedatangan dia di pulau yang entah berantah ini adalah menjemput istrinya. Betul sekali. Dialah sebenarnya. Istri. Ini istri yang sudah lama hilang. Saya cari-cari. Anda ternyata yang mengambil.